بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله Salatan wa salaman daimaini bidawami mulki Allah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun anda berada, Alhamdulillah. bisa bertatap muka kembali bersama saya Novel bin Muhammad Al Idrus dalam keadaan sehat walafiat dan kali ini kita masuk pada serial baru ya serial baru di channel Habib Novel Al Idrus serial Habib Novel menjawab yang kita singkat menjadi Habib menjawab. Nah apa ini serial Habib menjawab? Yaitu satu serial yang di dalamnya kita akan mengkaji pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan kepada saya melalui pesan WhatsApp di nomor khusus ya sebagaimana tertera di layar monitor. Nah, insyaallah kalau antum mau bertanya kepada saya, maka layangkan pesan WhatsApp sesuai uh, yang tertera di layar monitor. Insyaallah kami akan menjawabnya satu demi satu dan mudah-mudahan uh, bisa terjawab semuanya nantinya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Tri Wahyuningsih binti Abi Sugerno Kiri Tontro Wonogiri ya, Dari Wonogiri ini Pertanyaan Bertanya sebagai berikut Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Habib Gimana ya caranya agar mudah bersyukur Karena meskipun sering belajar Tapi mempraktekannya sulit ya, Pertanyaan yang sangat bagus ya Sudah belajar syukur tapi prakteknya sulit. Ikhwani rahimakumullah terkhusus yang bertanya tentang permasalahan ini. Syukur ini adalah salah satu jalan yang paling cepat untuk menambah nikmat. Ya. Kemudian syukur juga salah satu jalan yang paling cepat untuk menjadi wali Allah. Karena Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Jadi orang yang pandai bersyukur ini masuk dalam kelompok wali-wali Allah, orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah. Nah, siapa di antara kita yang enggak pengin dapat tambahan? Ya pasti kita pengen dapat tambahan nikmat. Nah, dan syukur merupakan uh, nikmah. Syukur itu adalah cara untuk mengikat nikmat ya. Syukur adalah cara untuk mengikat nikmat sehingga nikmat yang ada itu tidak tidak lepas. Lantas bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang mudah bersyukur? Caranya bagaimana? Yang pertama adalah menyadari punya nikmat. Ya, kalau enggak menyadari punya nikmat, ya enggak bisa bersyukur. Kalau enggak menyadari punya nikmat, ya enggak bisa berterima kasih kepada pemberi pemberi nikmat. Karena itu, mau tidak mau kita harus meluangkan waktu untuk merenung dan waktu itu nggak perlu lama ya nggak perlu lama walaupun cuman sesaat walaupun cuman sekejap tapi kita mengingat semua nikmat yang Allah berikan kepada kita salah satu caranya adalah menghayati betul-betul apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selepas sholat kita disuruh mengucapkan Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 ditutup dengan kalimat tahlil. Nah, tiga puluh 33 ucapan Alhamdulillah itu gunakanlah untuk merenungkan nikmat yang ada pada diri kita. Mulai dari nikmat Islam, iman, nikmat ilmu, nikmat sehat. Nikmat sehat mari kita uh, detilkan lagi. Alhamdulillah saya diberi penglihatan yang sehat. Alhamdulillah saya diberi pendengaran yang sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai 33. Kalau dalam satu hari 33 kali 5 Betul-betul kita merenungkan nikmat Allah yang ada dalam diri kita Maka insya Allah Dada kita ini akan dipenuhi rasa syukur Alhamdulillah ya Allah Terima kasih ya Allah Kita akan berterima kasih pada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang menjadi penyebab Seseorang itu susah bersyukur ya Sebetulnya diri kita ini kan semuanya milik Allah dan semuanya karunia Allah Ta'ala. Makanya, kalau kita uh, lihat dalam diri kita ini full nikmat. Kalau sampai kita nggak bisa bersyukur, itu berarti kita akan mabuk, sebetulnya ya, mabuk yang luar biasa, lalai, ghafil Bagaimana kita nggak lalai, bagaimana nggak mabuk, begitu banyak nikmat, tapi nggak bisa merasa dirinya dapat nikmat. Ne begitu banyak karunia, tapi nggak bisa merasa dirinya itu penuh karunia. Ya, sebagai contoh seseorang uh, yang uh, mulai dari jam tangan dikasih kemudian baju dikasih ya handphone dikasih kemudian celana dikasih tempat tinggal dikasih kendaraan dikasih kemudian orang tadi ngomong kepada yang memberi ya kamu nggak pernah beri saya apa-apa kamu nggak pernah ngasih saya apa-apa padahal semua ini yang ada di dirinya pemberian dari orang tersebut maka ini bisa dikatakan orang yang sangat lalai akan jasa orang-orang lain. Mabuk dia nggak bisa melihat semua yang di dirinya itu mulai pakaian, mulai celana, mulai jam tangan, mulai tempat tinggal, kendaraan, semua pemberian dari orang tersebut. Nah, sementara semua yang di diri kita ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, nah, Lantas kenapa sampai kita menjadi lalai ghafil? Jawabannya adalah karena ada setan. Ya, ada setan, ada nafsu, ada dunia yang membuat kita terhijab, tertutup. Sehingga kita nggak bisa melihat yang ada dalam diri kita, kita disibukkan untuk melihat yang lain. Allah Ta'ala mewahyukan, وَلَا تَمُدَنَّا عَيْنَيْكَ إِلَا مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ rabbika رَبِّكَ خَيْرٌ abqa. Janganlah sekali-kali engkau tujukan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Sungguhnya karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Nah ini Allah sudah mengajarkan caranya gimana? Jangan suka melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan suka melihat nikmat-nikmat e, e, yang dimiliki orang yang lebih dari kita. Jangan suka melihat ke atas ya. Jangan suka melihat ke ke atas. Karena sibuk melihat ke atas, sibuk melihat kenikmatan yang dimiliki orang lain, itu menyebabkan kita tidak bisa merasakan nikmat yang ada dalam diri kita. Kita nggak bisa melihat nikmat yang ada dalam diri kita. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sudah memberikan satu metode, satu cara agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Bagaimana itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Dalam urusan dunia, Nabi mengajarkan sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian, yang nikmatnya lebih sedikit dari kita. Jangan melihat kepada orang-orang yang nikmat dunianya di atas kalian, yang lebih banyak dari kalian, yang lebih hebat dari kalian, urusan dunia. Jangan, tapi melihat kepada yang lebih susah, melihat kepada yang lebih rendah kenikmatannya. Kalau kita sehat, lihat orang yang sakit. Kalau kita punya nikmat, lihat orang yang nggak punya nikmat itu. Kalau kita bisa punya motor, lihat orang yang nggak punya motor. Kalau kita bisa jalan, lihat orang yang nggak bisa, nggak bisa jalan. Terus lihat kepada yang lebih susah, lihat kepada yang lebih rendah, melihat yang di bawah kita. Jangan melihat yang lebih tinggi untuk urusan dunia. Fa'innahu, karena sesungguhnya kalau kita melakukan hal tersebut, melihat kepada yang lebih rendah, melihat kepada yang lebih susah, Rasul menjanjikan, kalau itu kamu lakukan, Engkau tidak akan meremehkan nikmat Allah yang ada pada diri kalian. Ya, engkau tidak akan, kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah yang ada dalam diri kalian. Artinya, apa? Kalau kita biasa melihat yang di bawah, maka kita akan menjadi orang yang mensyukuri apa yang kita nikmati. Bagaimana caranya melihat yang lebih rendah? Bagaimana caranya melihat kepada yang lebih susah? Ya, caranya nomor satu: dengan betul-betul merenungkan ya merenungkan orang-orang yang susah, orang-orang yang di bawah kita kenikmatan duniawinya, kita renungkan itu. Nomor dua, dengan bergaul, ya mendatangi orang-orang yang lagi dalam keadaan susah, orang-orang yang lagi dalam keadaan sakit, makanya kita diperintahkan, Ya untuk menjenguk orang yang sakit Tentunya kan yang sehat nih yang menjenguk orang yang yang sakit Diperintahkan menjenguk orang yang sakit Diperintahkan kita untuk bergaul bersama orang-orang yang dalam keadaan membutuhkan ya agar kita apa punya empati ya kita punya empati kemudian kita menjadi seorang yang tidak sombong seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala inilah beberapa cara agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur mudah-mudahan setelah menyaksikan tayangan ini ya kita semua bisa menjadi manusia yang lebih pandai untuk bersyukur dan menyadari nikmat Allah pada diri kita. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya dan perhatiannya. Semoga berkah untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.